bangga dengan pembagian ini di Kabupaten Pati yang masih ada pandemi COVID-19 ini supaya berakhir dengan tahun kerbau ini. Juga kepedulian dari beliau Pak Edi ini, Gus Durian, juga telah memberikan banyak bantuan kepada warga yang terdampak banjir, itu nasi bungkus maupun juga sembako, maupun hari ini juga memberikan kue ranjang kepada masyarakat yang biasanya belum pernah merasakan, yang jumlahnya ribuan. Ini bentuk kepedulian tersendiri. Karena setiap tahun baru Imlek selalu memberikan suasana yang saling kebersamaan. Jadi karena itu, upaya yang dilakukan dengan baik ini selalu diteruskan dan diciptakan dengan kegotong royongan, dan akhirnya Kabupaten Pati ini bisa bersatu padu suasana yang ini. Mudah-mudahan harapan kita dengan kita mentaati protokol kesehatan, nanti pandemi COVID ini segera berakhir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.